Komunikasi. Nama saya Dr. Henry Kurumi, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten. Kenapa ingin memaju di sana? Kepala daerah, calon kepala daerah di pemerintah Kabupaten Sorong. Nah, saya hanya mengikuti situasi politik yang ada. Nanti pada akhirnya masyarakat akan menentukan pilihan. Berikut, siapapun kepala daerah tidak akan berhasil kalau tidak ada komitmen bersama masyarakat. Sehebat apapun saya, sepintar apapun saya, tapi kalau tanpa pemerintah, tanpa masyarakat yang memberi dukungan, untuk berpartisipasi bersama, maka kita tidak bisa mencapai. Kita cuma punya harapan bahwa saat ini uang kepada kalian sebagai calon kepada saya atau kemudian diri saya menjadi kepala daerah. Saya tidak berjanji muluk muluk, tapi keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama, kegagalan karena tidak ada seorang kepala daerah berhasil tanpa ada hal yang paling penting adalah kegotong-royongan bersama. Yang berikut, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus benahi manajemen pemerintahan, karena dengan menata manajemen pemerintahan yang baik, karena fungsi utama dalam pelayanan dalam sistem pemerintahan ada unsur yang menjadi regulasi yang menjadi dasar, manusia, lembaga yang akan kita ada dan akan berfungsi, keuangan daerah, kemudian DPR yang mempunyai peran penting, kemudian semua keputusan politik nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, dan yang paling penting adalah pengawasan dan dekatnya. Sehingga kita berusaha untuk menghindari penyimpangan. Moto saya, pemimpin yang dusta, rakyat juga. Masyarakat hari ini mengharapkan ada perubahan, ada kemajuan, dan tidak ada kegiatan. Di dalam visi-misi saya, kita mau bersama masyarakat, kita wujudkan masyarakat yang cukup sadar, tangan, papan, kemudian ekonominya baik, sehingga dan saya tidak memaksa masyarakat memilih saya, tetapi ini saya dan rekam jejak itu menjadi hal penting. Masyarakat harus menentukan pilihan yang benar kalau mau berhasil. Tetapi kalau salah menentukan pilihan, itu juga akan menjadi fakta yang akan dihadapi dalam 5 tahun perjalanan atau perjalanan.